Waalaikumsalam. Ku ceritakan kepada kalian, wahai anak-anak negeri, zaman kami masih kecil, perahu kertas jadi mainan yang sejati. Kami cari air mengalir, baik di sungai sampai ke hilir. Kami letakkan biar ketiup angin, jalan sendiri sampailah senang hati. Tak peduli terik matahari, yang penting kami bisa menyenangkan diri. Perahu kertas kembali ke alam masa kecil, mengingat waktu itu hingar-bingar dunia fana tak masuk ke telinga kami. Saat jatuh, kami hanya membutuhkan tangisan sementara atau air mata sebagai tanda bahwa sakit itu cukup dinikmati hari ini saja. Tak seperti orang dewasa yang melihat kami kesakitan ketika jatuh, ia malah tertawa dengan mudahnya dan cukup ia mengatakan, "Ayo bangun, masa gitu saja kok nangis." Bukankah ia pernah menjadi kecil, dan bukankah waktu ia kecil lebih seru dan banyak permainan yang mengasihkan ketimbang kami anak-anak zaman sekarang yang bermain-main permainan sisa-sisa pengakuan negara tetangga. Kita kembali ke perahu kertas yang tadi dilayarkan. Sudah sejauh mana ia berlayar? Rupanya ia hampir tiba di dermaga perberhentian dan pemberangkatan. Setibanya, kami menyusul. Kami dikejutkan pada kehidupan orang-orang yang berlalu-lalang. Ada yang berhari-hari menanti kepulangan, ada juga yang sudah lama menunggu kedatangan dan penjemputan. Kami melihat-lihat orang-orang sekitar seperti tengah menyaksikan panorama yang tak bisa kami saksikan. Betapa repotnya menjadi orang dewasa. Tetapi ibu selalu membimbing kami agar kami cepat besar dan berguna. Katanya, bukan tak mungkin suatu masa peran mereka akan kami gantikan. Kami yang menggantikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.